Yare, oke bro, kali ini kita lanjut lagi main Dragon City-nya. Oke, episode kali ini kayaknya gue bakal upload video ini entah hari Jumat atau hari ini gitu ya, hari Kamis. Soalnya ini gue dulu lihat record jam berapa. Tuh, hari Kamis tanggal 31 jam 10.43 cok, siang ini ya. Mau jam 11 siang. Dan ya, kalau koneksi gue gak lemot sih, gue bakal upload hari ini gitu. Langsung ntar sore. Soalnya harusnya gue recordnya malam, cuma gue ketiduran ya. Gitu loh. Jadi ya, semoga aja ntar koneksinya gak lemot nih waktu gue upload. Kalau gak lemot, bisa hari ini langsung. Kalau lemot ya, ya udahlah. Paling Jumat gitu. Jadi ya sorry ya, adik-adik. Oke, kalau gitu gue ambil-ambilin dulu breeding-breedingnya ya. Sekalian ini gue jual-jualin juga. Oke. Dah. Ambil. Dapet toy. Dapet si kampret itu lagi. Sama dapet. Oke, win. Oke, kalau gitu gue heads dulu kali ya. Sebentar. Bentar. Harusnya tadi tuh gue ini. Nyatet nama, anjir. Nah, oke. Oke, ini dia. Dari yang ini dulu. Legendarinya. Nah. Citerian Empress. Oke, ini dari Darkstar ya. Kasih nama Nahida. Boleh. Boleh. Nahida. Yos, nanti gua kasih makannya nanti. Oke, yang kedua ini dari Faisal School Crow sama Darkstar ya. Kasih nama Kakek Sugiono. Gitu loh. Oke. Kakek Sugiono. Yos. Coba gue penasaran, gue pindahin dulu ya. Badan dia tuh maksudnya gede banget. Dia enggak ada versi bocil apa gimana dah? Bentar ya. Apa gue cek di kostum ya? Iya. Baby skin, no kan? Skin bayi, skin muda, adult skin. Bentar. Dia apa sih namanya? Tanah, cahaya, pura. Free VPN. Oke bro, gue balik lagi. Sorry, tadi iklan. Dan tadi ada... Ini udah gue iniin. Naga yang di Habitat Terra udah gue jual. Nah ini dia. Sekarang bisa dipindahin. Dia... Yap, benar ya berarti ya. Ada yang komen karena dia udah kakek-kakek kagak ada bocil lah. Siapa tuh yang komen? Kalau nggak salah sih anak orang Gigi ya. Ternyata benar komen dia cuy. Dia benar-benar kagak ada ininya, kagak ada versi bocil lah adik-adik. Karena dia udah kakek-kakek ya. Gila dia jadi udah lah kocak. Berubah dia cuy. Lah, tadi gede banget anjir. Loh. Lah, kok jadi normal sih ukurannya? Tadi segede bagong anjir. Aneh. Ngebug kah berarti tadi? Anjir, gue kira emang segede banget gitu. Gila. Anjir. Tapi dia emang bener ya. Dia kagak ada versi bocil ya. Dia normal gitu noh. Sama semua bro. Gitu, jadi benar kata si anak orang GG itu di komen video sebelumnya. Oke. Dia benar-benar kagak ada bocil ya, karena dia kakek, udah kakek-kakek bro, gitu loh. Tapi tadi kok gede banget anjir. Ngebug ya berarti ya. Gila, gede banget cuy tadi. Aneh. Bisa segede bagong anjir. Yare. Oke, kalau gitu gue breeding dulu sebentar ya. Oke, ini dari Dextran HCT sama Crimson Blaze. Oke, Dextran HCT sama Crimson Blaze. Corrupted Time, timenya tulis time. Sama Crimson Blaze. Blaze. Crimson Blaze. Oke. Itu dapat naga yang gue incer, salah satunya dia ya. Heatwave Dragon. Dragon Toll. Let's go. Oh, nice. Dapatkah langsung dia? Aduh, gue tadi nggak lihat ke kanan sih. Dapatnya apa aja? Tapi ini dua fix legendaris sih harus saya. Dua fix legendaris yang bawah.
fix itu sih. Gigi, terima kasih Dextran. Oke, yang kedua dari Iqbal ya. Time sama cahaya. Oke, time sama cahaya. Step into the light and vanish. Apa sih? Oh, Archangel. Archangel. Nah, step into the light and vanish. Yah, udah gue punya semua, kocak. Ya udahlah, sudah gue punya semua adik-adik. Tapi gak apa-apa, sisanya gue bakal breeding event aja ya bro. Itu, ini oke sih. Ini oke sih, Serapim ya. Ini, anjay, mengerikan sih. Belum ngeri iblis sih itu sih. Tapi ya, gue Serapim aja deh. Bagus bre. Oke, good. Dan di sini seperti yang kita lihat sepertinya ada BGV ya. Sebentar gue ambil gem. Oke, BGV. Oh, bagus chestnya ya. Boleh. Tapi nanti dulu gue cek dulu ya. Sebentar ke sini. Adakah gem buat tambahan gitu, bre? Gue butuh gems. Kita claim all dulu. Claim all, bre. Aduh, satu gem doang. Apa? Apaan? Satu gem doang. Mastery shop emang ada apaan? Ayolah, gitu doang, coy. Udah, biar gue simpen dulu dah tiketnya. Ya elah bre. Enggak deh, skip deh. Event. Ada satu apa nih? Collection. Arena. Halloween ya. Scream Collection. Kita lihat. Anjir, tadi foto profil naganya ngeri banget kayaknya gitu mulutnya anjir. No. Foto profil naganya kayak ngeri banget anjir, di zoom gitu mukanya cuy. Gila, jadi kayak monster-monster alien gitu. Yang di film-film horror gitu anjir. Ngeri sih ini mah ya. Ngeri sih. Jujur aja ngeri cuy. Ngeri. Kayak monster-monster film horror anjir. Gitu loh. Keren sih itu, keren. Boleh banget tampilannya. Oke, ini gue ambil dulu leaderboard. Apa nih? Oh, naga epic. Ya udahlah, naga epic doang mah. Langsung aja tanpa teori. Dark Ash Dragon. Kayaknya gue belum punya ya. Kayaknya gue belum punya. Si Ash. Kita lihat si Ash di storage. Dark Ash Dagger. Si Ash. Yep. Neo ya deh ya. Gue berarti belum punya dia. Gitu loh. Nice lah. Naga yang belum gue punya. Oke. Jadi di Alien Chest gue disuruh leak ya. Tapi sebentar gue ke Ancient Portal dulu buat ambil-ambilin ini. Nah. Sama buat ke ini. Ini. Buat update-update nih. 600 lumayan. Kagak ada lagi cuy. Apa ini? Kocak apa? Gak jelas anjir. Oke bro, kita lanjut lagi. Oke, kalau gitu gue bakal ke event aja lah sebagai gantinya ya. Oke, ini dia event yang membuat mata gue nyut-nyutan. Anjay. Bikin mata gue kelingan aja kalau terlalu cepat. Sabar. Kita masih di awal, kita harus santai. Anjay. Santai dan fokus ke naganya. Nah, maksudnya tuh kayak gimana ya kalau cepat gitu? Gue pusing sendiri anjir. Serius, kalau terlalu cepat gitu. Kayak teorinya ngelihat mana gitu loh. Fokus kemana mata kita biar bisa mengikuti gerakan yang cepat itu. Udah gitu selain kecepatan tuh lawan gue tuh sama HP gue sendiri ya. Lawan gue tuh HP gue sendiri gitu. Selain melawan kecepatan dari gamenya, lawan gue tuh HP gue sendiri gitu loh. Kayak minta gue pukul gitu. Padahal mah tinggal ngomong aja. Pukul gue. Nih gue pukul beneran nama-nama anjir.
Sumpah gue dari dulu tuh kayak gimana ya, sering banget punya HP yang ngeselin banget gitu. Tombolnya error lah, aduh gue mah. Koneksinya kagak jelas lah, lemah gitu koneksinya, kayak dikit-dikit hilang, dikit-dikit hilang, aduh serba salah gitu. Kayak benar-benar, aduh kagak pernah gue punya HP yang benar-benar jebret, kenceng parah anjir. Ya, kagak ada masalah gitu loh. Ini aneh banget, cok. Sumpah main game Genshin aja yang kagak stuttering anjir. Ini stuttering mulu anjir. Kocak emang. Kocak. Ah, enggak mau gue double reward, males gue. Aneh. Udah bodo amat. Kita main ke sini aja udah. Bisa tolol deh anjir. Mumpung gue lagi kesel nih ya. Bikin gue tambah kesel nih. Gue harus ini menjernihkan pikiran gue. Aduh, benar-benar. Oke, kalau gitu gue bakal pakai teori apa ya? Kagak ngasih teori, cuy. Jadi ya udahlah ya. Teori ikutin Wizard tolol lah sekarang ya. Teori umum itu. Teori ikutin wizardnya. Teori umum yang sering dikasih tahu waktu itu tuh. Oke. Tapi nomor 1 jebret. Udah kebaca, Bre. Lu tuh udah kebaca. Langsung aja gitu loh. Langsung aja udah. Oke, good. Very good. Alah, gua batu kagak dapet, kocak, jebret. Ah, oke, nomor 4. Minimal dapet 1 chest lah. Oke, balik modal. Yang penting udah balik modal, bos. Sumpah, dari tadi gem-gem mulu, cuy. Munculnya, cuy. Neosish. Gak apa-apa. Kita udah balik modal dikit lah, sedangkan jadi nggak rugi-rugi amat. Weh, satu lagi, dua kali batu aja. Nih, emang sih hadiahnya kayak gem, ya kan? Gem udah tadi kan? Apa kagak dapet ini, cuy? Batu yang ini. Oke, nice, itu dia. Baru dibilang, gitu dong. Batu dong. Nice, balik nggak sih? Balik lah ya. Balik. Enggak, udah balik. Gua udah trauma, cuy. Udah ya. Oke, sedaknya ini bisa dapat naga, cuy. Buat kalian yang gak tahu ya, tadi gua enggak ngecek, tapi ntar abis ini kita cek ya hadiahnya apa aja jackpotnya. Tapi ini bisa dapat naga dan dapat food ya. Oke. Kalau gitu kita langsung aja bukalah ya. Udah, buka aja. Paling dapatnya food. Kan. Tapi bisa dapat naga heroik, cuy. Ingat gue ya. Oke, bro, gue balik lagi. Sorry tadi iklan seperti biasa. Dan ini ya, kita lihat CS-nya dulu tadi hadiahnya apa aja. Tapi seinget gue bisa dapet naga heroik. Ya benar, ada Hike Feral, Hike Frozen, dan bawahnya Mythical Apex. Naga Apex gue belum punya tuh. Crude Oil Dragon gue juga belum punya ya. Jackpotnya beberapa belum gue dapet, cuy. Oke. Tapi sedaknya bisa dapet heroik, cuy. Nah, ini bisa dapet HCT. HOT. Hike Occult Titan. HOT. Apa sih? Enggak. Gue mau klik, bro. Soalnya gue Alien Chase masih PTS kecil banget, bro. 2 hari gue belum login, kocak. Oke. Kalau gitu gue ganti dulu. Aduh, jangan karena kritikal, bre. Dah, ini aja udah. Kita auto. Kita kali 4 karena lawannya gini doang. Jadi santai aja gitu. Santai. Tinggal tidur aja bisa menang. Anjay, sombong. Oke, udah gue bilang udah tinggal tidur menang, bro. Kalau klik mah gampang. Asik. GG Gaming. Oke, next. Push PTS. Abis ini mungkin gue pakai ini aja ya.
pakai gem gua aja buat push PTS. Soalnya kecil banget gua tadi. Baru berapa tuh? Ntar abis ini kita cek ya. Abis ini kelar paling mentok-mentok 1000. Baru 1000-an kayaknya. Kalau ini kelar ya 1000-an. 1000. Segitulah. Baru gua jalanin soalnya. Yare-yare. Oke, ini langsung aja gua auto lagi ya. Auto. Full auto. Apa HCT bintang 5 di Ligma udah bisa diajar. Kecuali itu di arena ya. Yang levelnya enggak 40 gitu. Gua bakal enggak auto sih. Gua harus dengan strategi, anjay strategi. Sebenarnya strategi juga enggak guna sih kalau lawannya kuat parah mah ya. Strategi bullshit lah. Kalau lawannya kuat parah mah kagak guna nih. Aduh, udah teori sombong kalah mah bego. Udah teori sombong kalah bego. Sumpah. Lawannya level 40 doang. Bodoh, eh. Woi. Wah, gila lu, gila. Gila. Mempeah anjir. Kebanyakan yeping anjir. Lawan level 40 doang malah mau kelar diratain anjir. Kocak lu. Malah mau kalah kocak. Kebanyakan yeping anjir. Tuh kan 1000-an, 1600 cuy. Baru jalan soalnya.